Dua pelaku tindak pidana pencurian motor spesialis rumah kosong dan kos-kosan ini berhasil diringkus setelah selama satu tahun menjadi target operasi polisi. Tersangka diketahui bernama Juandi yang merupakan warga Waihui, Lampung Selatan ini ditangkap Polsek Kedaton pada Lampung pada pekan lalu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ini melibatkan kakak kandungnya bernama Arif. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku berbagi peran di mana sang kakak berperan mengawasi lokasi rumah atau kos-kosan yang kosong dan sang adik sebagai eksekutor pencurian. Kedua pelaku diringkus di waktu yang berbeda, di mana sang kakak lebih dulu diamankan sementara sang adik sempat bersembunyi di Bekasi Jawa Barat sebelum akhirnya diringkus kepolisian. Kapolsek Kedaton Bandar Lampung, Kompol Muhammad Daud menyampaikan, kedua pelaku pencurian yang merupakan kakak beradik ini telah menjalani hukuman kurungan penjara di Lapas Bandar Lampung. Dia menyasar tempat-tempat kos, tempat-tempat kos bersama kakak kandungnya, satu mengawasi, nunggu di motor, kemudian pada saat ada kesempatan merusak baik merusak gembok, merusak kunci motor dengan menggunakan BCT. Menurut keterangan para tersangka, mereka sudah melakukan aksi ini puluhan kali. Dan saat hendak diamankan anggota, pelaku mencoba melarikan diri sehingga diambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung.